teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk membuka questorielan ya teman-teman. Di mana di sini kita belum bisa untuk membuka questorielan ini. Ya karena untuk membuka questorielan ini kalian harus menyelesaikan quest persyaratan chapter interlude bagian 2 jalur berbahaya. Jadi quest persyaratan chapter interlude bagian kedua jalur berbahaya itu yang mana? Nah, di sini udah dijelasin sih sebenarnya ya. Ini kalian tinggal pergi ke pengumuman event dan di sini. Nah, untuk membuka event ini kalian harus untuk membuka quest story ini kalian harus memiliki minimal adventure level 26 dan hadir permanen setelah update 2.7. Okay. Nah, syarat untuk membuka questnya nih, Red Adventure 40 ke atas ya teman-teman, dan telah menyelesaikan quest Archon Chapter Interlude bagian 2 jalur berbahaya. Telah menyelesaikan quest story Ganyu bagian 1 lautan awan lautan manusia. Nah, ini tanda merah teman-teman. Semua cerita quest Archon Chapter Interlude bagian kedua jalur berbahaya akan terbuka setelah tanggal 2 bulan 6 2002. Nah, kemungkinan ini adalah chapter di sini ya teman-teman. Di sini. Di event ini yang bagian ke ini tampak bak ujung tanduk. Kemungkinan untuk menyelesaikan questorielan atau membuka questorielan kalian harus menyelesaikan dulu event yang di sini ya teman-teman. So, yang jadi pertanyaan aku, kalau misalnya event ini berakhir, bagaimana cara untuk bisa membuka questorielan kalau misalnya event ini udah habis sedangkan kalian belum menyelesaikan event ini? Mungkin kita bisa diskusi di bawah ya. Makasih teman-teman udah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.